Udah malam lagi. Udah film horor. Lari ada hantu takutnya. Loh, kok ini tiba-tiba udah pagi sih? Aku harus naik ke genteng. Aduh, aku harus perbaiki kaca nih. Di apartemen City. Aduh, aku gak punya tangga lagi. Aku nempel aja, nanti aku mati kalau jatuh. Gimana nih? Ini juga. Banyak banget jendela apartemennya Siti. Malam-malam aku ingin menjadi pocong, cari orang yang tidak tidur di kota Sutankarta. Aku adalah Bobby Vampir. Pacarku mana ya? Ya, sakit ini. Rasa gitu. Murid-murid, silakan dewa. Biar murid-muridnya tidak bisa olah lagi. Aku suka makan darah nih. Mana yang ada darah ya? Aku akan menghancurkan orang dan mengubah kota. Aduh, kayaknya orang itu mau pergi deh. Lari, ano yuk. Tolong, ano yuk. Ini rasain. Hahaha. Hihihi. Aku mau minta darah ke anak kecil. Minta darah dong, Dek. Iya, aku mau culik dia. Ini aku bawa. Kamu itu mau mana? Ikut. Aku mau ajarin suatu nih. Biar kamu ikutan jadi vampir. Hihi.
si jetpack. Iya. Sekarang kamu turun. Dong 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 dong. Jadilah anak ini hantu kepala buntung. Ya Tuhan, ya Tuhan, hantu katanya. Nah, jadi hantu bimsalabim. Pendidikan Indonesia melak. Mama ini mana ma? Mana ma? Akhirnya aku sudah dapat itu anak. Dia cari mama. Pasti itu anak itu ya. Halo dek. Kamu udah bisa terbang ya dek? Iya sini. Ini ibu. Perkenalkan nama ibu Santet Bi. Nama ibu Bici. Kamu siapa? Aku Lightenger. Aku mau kesini cari mangsa. Sambil nunggu orang, aku akan mencari mangsa dulu untuk makan darah yang horor. Itu si Boci kemana sih? Oh, di situ ya. Mana sih kok gak ada? Itu Boci di mana ya? Lo di mana itu Boci? Terbangnya sudah kemudian. Aku juga melakukan dia untuk terbang tinggi. Aku akan mencari mangsa. Mendarat dulu di pohon. Aku capek terbang terus. Aku tidur dulu kembali ya nanti malam. Bersiap-siap menjadi kuburan. Kok aku terbang ya? Kok aku terbang? Loh kok bisa aku terbang ini?
kenapa sih? Aduh, rambutku ini Pri. Sudah di mana ini? Aku di genteng. Bingbe. Loh kok ini bilang gitu, aku harus berdiri nih. Gimana aku harus lompat parkour lagi. Ya loh, ada bus di bawah. Aku harus parkour. Teng toeng. Ah, kok nembus lagi? Harus lewat sini. Lari halangi rintang. Ada parkour baru namanya parkour sulit estetik. Loh, siapa yang menang akan kembali semula. Yes. Pakai licin kali. Loh kok ini ada darah ini. Teman-teman sedang berkumpul. Udah, aku harus naik. Pak, yang jatuh di rintangan bahaya akan tidak lulus sekolah. Aku harus lulus. Pak. Rintangan naik semat sudah rintangan baru live on. Sudah naik guys. Rintangan berbahaya. Tega. Iya.
guru ini kok diem aja sih jadi patung. Kembali rindang skip lari. Telepon semua rintangan, Pak. Jalan pelan-pelan, Aoi dan Masuki harus jatuh, Pak. Yude telah jatuh, Yude 77 jatuh, Pak. Yude tidak lulus sekolah. Tetep pantat beri-beri. Aduh, semuanya jatuh lagi. Tidak. Ayo. Ayo, lo. Ini kok. Tega sahabatku, tega mati kau tak tega, tega. Tega Yuki, kenapa sih? Hati-hati Tega, Hasuki telah kalah. Kak Nifa telah tiba di peringkat 60. Peringkat 170. Kak Nifa telah sembel Hasuki Teko Hasuki Syukur telah mati. Tinggal 3 orang tersisa. Aduh, ayo. Pak, tinggal 2 orang tersisa. Untung gak mati aku. Ini sangat susah. Berkumpul. Yang enggak mati menang.
yang gak mati menang, yang mati kalah. Peserta harus menang di parkour tadi. Yang menang sudah sampai kantor polisi. Kak Wipa, kita di perangkat 1 sampai perangkat 2, 3. Sampai sekolah sampai perangkat 30. Ya. Fudianto telah tiba di sekolah II. Fudianto Fusiko telah tiba di sekolah II. Yude Suki telah tiba di sekolah II. Yuhe Soraciki telah tiba di sekolah II. Sora Saki telah tiba di sekolah ini. Milo sudah apa di kelas ini. 17 peringkat lagi. Mimi telah mencapai perangkat. Sandiva telah sampai. Yang menang Tere Tere 13 orang, yang kalah 20 orang. 13 orang berhasil. Kandifa boleh pulang.